Masih batas masih nyala nggak? Sudah nggak nyala ya guys. Kita mendekat ke sini nih. Oh pecah ya. Ternyata merahnya pecah juga guys. Kasihan nih. Anak-anak SD yang mau nyebrang jadi harus ekstra hati-hati karena pelikan crossingnya mati gitu. Karena ini kendaraannya kenceng semua guys. Guys, ini saya nemu pelikan crossing Kumikon tapi sudah non aktif alias sudah padam, sudah tidak berfungsi. Ini tiang lurus semua, solar cell juga. Udah pasti ini arusnya full DC, terus pakai baterai ya, pakai RF, jadi nggak pakai kabel tanah. Ini lokasinya di SD, depan SD Negeri Nomporejo, Kulon Progo. Ini kondisinya kayak gini ya guys. Kita coba tes nanti apakah masih berfungsi, dan kita coba lihat ini apa, lensanya pecah. Lensanya sampai pecah gini guys. Gak tahu ini pecah sendiri atau ada yang lempar, saya kurang paham juga. Dan yang jelas lensa-lensa ini masih ada semua sih. Lensa untuk aspek pedestriannya masih ada semua. Cuman lensa yang warna merah tadi nggak ada. Kita coba tes masih nyala nggak. Sudah nggak nyala ya guys. Oke, nanti kita nyebrang ke sana. Cuman kita coba tes juga yang sebelah sini nih. Jadi tombolnya ini unik banget, ada dua. Nggak nyala juga ya. Kita coba nyebrang ya, nanti ini nunggu arusnya sepi dulu. Nah, sepi, kita nyebrang dulu. Masih nyala nggak? Udah lama mati ya ternyata. Ini dari arah Purworejo ya guys. Kondisinya kayak gini. Terus itu ada lensa merah pecah juga, sama kondisinya pecah. Kita mendekat ke sini nih. Oh pecah ya. Pecah. Nggak tahu pecah sendiri kayaknya nih. Kita lihat yang dari arah sana ya, kondisinya kayak gimana. Oh ini masih akrilik lensa yang aspek pedestriannya. Coba tes yang sebelah sini ya. Sinyal enggak? Ternyata mati juga ya. Ternyata sudah lama nggak berfungsi kayaknya. Coba lihat sini. Ternyata merahnya pecah juga guys. Nah itu tuh merahnya pecah juga ya. Kita coba mendekat lagi nanti. Jadi permasalahannya merah pecah semua, yang kuning retak, tapi yang hijau masih utuh. Oh retak juga ternyata. Ya nggak tahu lah, semoga
ada instansi terkait yang mau memperbaiki. Kasihan nih anak-anak SD yang mau nyebrang, jadi harus ekstra hati-hati karena pelikan crossingnya mati gitu. Atau warga yang ingin nyebrang juga agak susah gitu. Semoga ada yang perhatian lah. Kita nyebrang lagi ya guys, mau ke arah Purworejo nih. Kita mau explore traffic light di sana. Karena ini kendaraannya kenceng semua guys. Kenceng-kenceng semua tuh. Ini kasihan juga ya, anak-anak SD. Tuh, kenceng banget coy. Susah juga nih buat nyebrang. Kita nyebrang dulu. Nah, alhamdulillah.